Oke ya guys, jadi ini saya simpulkan batu ini berbicara tentang kalau batu ini itu berbentuk seperti panorama pegunungan ya guys, panorama pegunungan yang ada danaunya ini. Itu dananya itu yang ada warna putihnya itu ya guys, air susu itu. Jadi itu berbicara tentang batu panorama pegunungan ya guys, yang begitu indah sekali ini. Batunya juga cukup besar ini, panjangnya sampai sana itu 50 cm ya guys, 50 cm, dan lebarnya ke sana itu kemarin saya ukur 30 cm ya guys, kesananya ini. Untuk tinggi kemarin saya ukur sini sampai sini itu 27 cm guys, 70 cm. Nah ini jadi batunya itu prospek sekali menurut saya, ini bagus dan berkarakter. Dan batunya pun juga sudah sangat halus sekali ini ya guys. Batunya halus dan utuh ini. Nah, halus sekali. Juga udah kilap, lumayan kilap lah. Namanya juga alami yang gak kilap banget ya. Minimal halus dan tua, padat. Pastinya keras sekali ini batu. Apalagi ini jenis batunya itu badar besi ya guys. Ini asli alami, bukan bikinan manusia atau apa, ada campur tangan yang dibikin oleh manusia. Jadi ini benar-benar 100% alami ini ya guys. Ini bentuknya ini alami sekali ini. Sudah seperti panorama pegunungan ini ya guys. Nah, kita tes dulu menggunakan magnet lagi. Dan batunya juga bunyinya seperti besi ini guys. Tua sekali ini tandanya ini. Tua sekali guys. Kita tes, kita nempel magnet atau tidak. Ternyata dia nempel magnet guys. Jadi ini batu jenisnya badar besi hitam ya guys, dari Sungai Lupulo Kebumen ini, yang sangat istimewa sekali bentuknya ini. Wah, ini jiwa kolektor ini ya guys, soalnya ini menurut saya itu istimewa sekali ini ya guys. Bentuknya itu loh, wah halus sekali ini. Ini batu nggak diapa-apain, udah halus ini ya guys, halus alami. Jadi ini membuktikan bahwa batu ini batu yang sangat tua. Biasanya batu yang model-model seperti ini, batu karakter halus, padat, keras itu di dasar sungai ya guys, di kedalaman. Kenapa? Soalnya batunya juga cukup berat ini ya guys. Gak seperti jenis batu lainnya, ini batunya berasa berat sekali. Soalnya batunya berisi sekali ini mungkin di dalamnya. Padat maksudnya ya guys, bukan apa ada apanya. Nah, jadi ini batu luar biasa sekali ini guys. Oke, mungkin keterangan saya cukup sekian ya guys. Mungkin jika kawan-kawan atau rekan-rekan semua, teman-teman YouTube yang sering memantau video saya, ada yang minat, boleh guys. Boleh dipinang asal cocok harganya ya guys. Ini sangat langka sekali seperti ini. Wah, istimewa sekali ini guys. Oke, bagi yang minat bisa hubungi ke nomor saya langsung di 0877 28010222.
2 ya guys, 2-nya 3 kali jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Dan di belakang saya, di belakang batu itu juga ada jenis batu lainnya ini ya guys. Ini jenis batunya juga badar besi ini. Ini badar besi ini. Kita cek dulu menggunakan magnet. Nah, ini batunya sudah kristal ini ya guys. Ini kristal ini. Ini kalau disenter tembus. Dan sampingnya ini ada jenis batu bentuk kepala banteng ini ya guys. Ini mantap jos sekali ini. Ini alami seperti batu kepala banteng ini ya guys. Banteng hitam. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ini seperti kuda guys. Seperti kuda ini. Mantap ini guys. Ini juga jumbo ini guys. Ini juga jumbo ini. Dan di sini juga ada koleksi sebagian dari suseki dari saya ini ya guys. Di sini ada jenis batunya banyak sekali di sini. Nah, itu guys. Wah, ini banyak ini ya guys. Wah, ini guys. Ini seperti apa itu guys? Aduh. Mantap-mantap sekali ini guys. Itu ada kayu guys, kayu gembol. Nah, ini kayu gembol. Ini panjang kira-kira 1,5 meter ya guys. 1,5 meter ini. Ini batang kayu ini ya guys, bukan akar ini. Ini dari batangnya ini. Oke, ini batu kristal. Ini simbolis jumbo ini. Nah, ini ada lagi guys. Wah, mantap ini. Wah, itu guys. Di belakangnya batu batu suseki, jenis batunya kalsedon itu ya guys. Ini kalsedon tembus. Ini ada lagi pelir-pelir itu guys, indah sekali. Nah, itu guys. Jadi banyak ini guys koleksi suseki punya saya ini. Nah, ini guys. Dan ini juga simbolis seperti orang sedang manggul batu ini ya guys. Nah, ini batunya, ini kepalanya, badannya. Ini lagi mikul batu. Mantap jos sekali. Nah, ini juga suseki ini ya guys, pegunungan juga ini. Batunya juga sangat keras sekali. Ini juga mantap ini guys. 2 ini lagi guys. Di belakang juga ada jenis batunya Palomino Jala Sutra itu. Mantap ini guys. Nah, oke guys, terima kasih bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kami terbaru pastinya, biar nggak ketinggalan ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jos.